Bapak Ibu, saudara duka yang terkasih, sebelum berpisah dengan saudara, sahabat kekasih kita, suami, ayah, saudara kita, jelas terus kasih, marilah kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Semoga doa dan salam yang kita ucapkan pada makam ini melambangkan cinta, meringankan duka, dan meneguhkan iman kita. Sebab kita berharap akan berjumpa lagi dengan saudara kita dalam keluarga abadi, yaitu bila Kristus datang sebagai pemenang atas maut untuk mengumpulkan semua sahabatnya dalam kerajaan Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil saudara kami, Yonatas Paulus Kaisume, dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Dengan hati sedih kami berdiri di sini untuk membaringkan jenazahnya dalam makam. Namun dengan penuh harapan, kami menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari antara orang-orang mati. Maka kasihanilah dia ya Tuhan, kasihanilah dia, dan terimalah dia dalam pelukan cinta. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri berbaring dalam makam selama 3 hari. Kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu, berkatilah dan sucikanlah makam ini. Agar hamba-Mu, saudara kami, Yonatas Paulus Kaisube, yang kami istirahatkan sementara di sini, akhirnya boleh bangkit bersama Engkau dan hidup mulia sepanjang segala masa. Amin. Kembali kepada tanah, tetapi kita percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuh yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Semoga Tuhan menerima dia dalam damai dan membangkitkannya untuk kehidupan yang kekal. Kita tahu bahwa ketika dibaptis kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengan dia. Saudara kita, Yonatas Paulus Kaisume ini sekarang mati bersama Kristus. Semoga ia hidup pula dalam keadaan baru seperti Kristus. Bunga duluan. Semoga doa-doa kita mengiringi saudara kita ini dalam perjalanan yang menuju rumah Bapa. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanam dalam diri saudara kita, Yonatas Paulus Kaisube ini,
dengan bagikan bunga yang semerbak harum bawang. Manusia diciptakan dari tanah dan ia kembali ke tanah. Semoga Kristus yang mengalahkan kebinasaan dan maut kelak memulihkan saudara kita ini dalam kebangkitan orang-orang mati. Saudaraku terkasih, Yonatas Paulus Kaisume, semoga engkau memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita mendoakan kekasih kita ini pada Tuhan Yesus Kristus, sebab Kristus telah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku akan hidup sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup untuk selamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, engkau menangisi kematian Lazarus. Semoga engkau mengusap air mata kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam kebahagiaan di surga, kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sedang kami telah menerima kesantian pembaptisan dan pengurapan orang sakit, semoga ia engkau gabungkan dalam persekutuan para kudus di surga. Mari kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara kami telah menikmati perjamuan tubuh dan darahmu semasa hidupnya. Berkenankah ia mengambil bagian dalam perjamuan abadi di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berduka cita atas kematian saudara kami ini. Hiburlah kami sekalian, khususnya istri dan anak-anak, dengan harapan akan hidup yang kekal. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah sekarang kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita sebagai contoh setiap doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Beristirahat dalam damai. Amin. Tuhan bersamamu. Itu sekalian berikut dalam upacara pemakaman ini. Saudara kekasih kita, Yonatas Paulus Kaisume, diselamatkan, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, dengan ini upacara pemakaman untuk saudara kita, Yonatas Paulus Kaisume, sudah selesai. Syukur kepada saudara yang suri darah pengaduan yang sedih jiwa kami yang bersalah di dan api kasihan ya Yesus kasihan ya Yesus ya Yesusku. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih upacara. Kita bersama-sama mengikuti upacara pemakaman secara kedinasan. Maka kesempatan yang berikut, keluarga telah menyediakan air minum untuk kita boleh minum bersama di siang ini. Maka sebelum kita bersama-sama menikmati
air panas pada siang hari ini. Mungkin kami mohon kesediaan Romo Ewa untuk memimpin kita di dalam doa. Selamat sore, mari kita siapkan hati dan batin kita. Kita memohon berkat dari Tuhan bagi kita semua. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Semoga kita semua yang hadir di sini, segala doa, harapan, dan niat hati kita, semua mereka yang telah kita janjikan doa kita masing-masing, dan secara khusus untuk keselamatan kekal dari saudara kekasih kita, Bapak Jonas ini, seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan, dan makanan dan minuman yang telah tersedia dan mereka semua yang sudah menyiapkannya, diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Malam, malam, malam.